dan harus ada komunikasi dan koordinasi kerja. Itu yang terpenting. Dan dia mengerti apa tugas pokok yang akan dilakukan. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano kepada tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura mengatakan, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan 9 bahan pokok masyarakat selama bulan Ramadan dan memasuki Hari Raya Lebaran, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi di antara seluruh instansi terkait di Kota Jayapura. Tidak bisa. Dan harus ada komunikasi dan koordinasi kerja. Itu yang terpenting. Dan dia mengerti apa tugas pokok yang akan dilakukan. Apalagi. Dirinya menambahkan pihaknya akan melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan swalayan, juga mal di Kota Jayapura, jelang Hari Raya Lebaran maupun selama bulan suci Ramadan. Dari Jayapura, Melvandres Pamenggori, Noken Live, mengabarkan.